Oke, halo teman-teman, assalamualaikum dan selamat datang dan berjumpa lagi di generasi milenial. Nah, jadi kali ini saya akan mainkan dua event, yaitu event Mitomo dan juga Luapan Talenta. Langsung aja deh, kita langsung investigasi di lokasi kelima. Kita ikuti target, kemudian di sini dekat. Ngomong-ngomong, untuk event Mimitomo ini sudah sekitar berapa ya, 4 atau 5 hari yang lalu, dan ya, baru kali ini saya nge-record untuk event ini. Kemudian kalau untuk event Luapan Talenta kayaknya baru kemarin deh, dan saya belum mainkan sama sekali. Sebenarnya agak rugi sih kalau ngelewatin event-event kayak gitu dong. Talenta juga penting sih, tapi waktu Luapan Talenta yang itu bukan Luapan Talenta, maksudnya Luapan XP yang dua kali lipat itu kemarin saya ikutin terus, soalnya itu kan guna banget buat naikin atau maksimalin upgrade karakter. Dua kali lipat Mora juga itu penting karena Mora saya habis tabungan Mora, terus XP juga Heroic itu habis karena ada tiga karakter yang harus aku upgrade kemarin, Yanfei, Zhongli, sama si Yula ini habis banyak. Apalagi Mora yang awalnya 8 juta jadinya cuman tinggal 3 juta doang. Di sini ada dapat elixirnya. Oke, kita disuruh bertarung. Ya suka. Ini namanya Crystal Order ya. Disini saya pakai Claymore dari Dragon Spine. Enggak pakai yang Slasher. Baru untuk physical sih memang dia lebih besar sih. Itu cuma tahannya 6.000 4.000 doang. Kok aku lihat di tempat lain 4.000, 10.000, 12.000, 17.000. Pake build apaan? Ya intinya kita jangan terlalu ngikut-ngikutin yang lain lah, soalnya tau lah game Genshin ini salah satu game gacha kan, jadinya jangan dibawa stres bawahnya kayak game kayak gini itu santai aja. Malah itu tantangannya kan, kalau karakter kita masih lemah kita bahkan kayak berusaha untuk naikin terus nge-upin, terus ya buatlah yang terbaik. Oke. Kayaknya masih masih ada. Eventnya menarik sih Mimitomo ini. Mungkin buat mengingat Yunsual Helicord itu, aku aja sudah lama-lama sudah lupa kan ada Yunsual di Helicord. Soalnya itu kan tempatnya itu dulu kalau nggak salah dia di beberapa hanya di beberapa tempat, kemudian dan harus di jam tertentu, harus jam 12 malam atau 12 siang. Jadi seperti itu. Oke, di sini Pucha Gusa kita lihat transfer. Sayuran, rumput, dan buah-buahan.
bisa. Bertani kecil. Mungkin dandelion mungkin ya. Ini benar kan? Wah, ini apa nih ya? Terserah aja deh. Oke, di sini kita investigasi Yunsoul Helicor. Masih abad ini. Oh, begitu. Masih abad ini. Oh, gitu. Kan setelah tunggu deh, kita tunggu dulu sambil menunggu. Kita sekarang saja mereka lah di bawah. Kita langsung masuk saja ke domain. Untuk domain kali ini di event luapan Tarenta. Ini buat Taishan di daerah Liyu. Ini kalau nggak salah di Legends jenis Tarentanya, tapi karena berhubung saya lagi pakai Yula, saya ke itu aja deh, ke resisten. Oke, bonus 2 kali lipat. Ini kayak gini aja kali ya.
kalau nggak salah stamina di Leyland ini gangguannya stamina kita bakalan cepat habis. Jadi harus menghemat stamina sebanyak mungkin. Kita mulai. Shield. Karena untungnya si Iula ini nggak wall cryo, jadi bisa aja kita main pukul-pukul, apalagi dia pengguna claymore. Bisa main main physical. Tendo Bansho. Kita bisa aja. Kalau pakai UE, kalau pakai yang tadi sih bakalan habis ya stamina. Lah si Dionnya jadi lempar burstnya di mana? Tendo, koko ni ari. Berapa? 93.000. Nice. Jadi kita pakai original. Oke, masih ada 20 lagi. Kita langsung saja kita pakai lagi. Oke. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini dengan event luapan talenta dan juga Mimitomo. Dan saya mohon maaf pembawaan saya di video kali ini agak kurang semangat atau agak lemes lah. Gak tahu kenapa.
kali mungkin saya akan bikin video spiral abis dengan karakter saya yang seadanya dan beberapa artefak saya yang seadanya seperti ini. Apakah mampu untuk masuk ke spiral abis lantai 12? Jadi tunggu aja videonya. Jangan lupa subscribe channel Generasi Milenial dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like videonya jika ada suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.